si Simbok. Bapak Simbok ambek meneh kan. Pas paling pun kawan tahun. Terus kula sing neruske. Sobri, saat ini kami berada di depan warung Soto Sambi, warung yang telah berdiri dan menjadi ikon kuliner soto. Soto niki sejak tahun pinten, Bu? Tahun pinten nggih? Nek kare dosa tahun paling pun enten. Nggih, sekitar. Nggih, sak nggih larine. Ben kula ampun langkung. Warung ini telah berdiri selama lebih dari 20 tahun. Dan telah memanjakan lidah pelanggan dengan soto yang nikmat. Untuk tempat berjualan ini ku, Rien sampun menetap ing mriki napa tempo Rien? Rien sang pergi mriko. Teng pinggir jalan. Pinggir jalan raya nggih, ngajeng nggih. Nggih. Soto Kampung Pak Sambi terletak di Jalan Raya Borobudur nomor 4 Ngerajek, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Warung soto niki dikae jam pinten, Bu? Pasti nih motone. Iya, jam 7, jam 7. Jam 7 itu ki jam pinten biasa? Mesti paling jam setunggalan nek tase. Sak telasi kan, Bu? Mboten, nek kesel nggih pun tau ikut. Karena berjualannya di malam hari, membuat warung ini sangat unik. Karena biasanya warung soto hanya berjualan di waktu pagi saja untuk sarapan. Warung soto niki biasanya rame nih hari napa mawon, Bu? Mboten mesti, Mas. Karepe nggih malam Sabtu. Sabtu minggu paling. Senin nggih kadang malam Jumat nih kadang ya rame, mboten mesti. Soto Sambi ini memiliki rasa yang nikmat dengan bumbu rempah-rempah yang terasa dalam kuahnya. Selain itu, soto di sini juga memiliki berbagai macam lauk pauk seperti tahu bacem, tempe bacem, dan ayam. Pelanggan di sini juga cukup ramai, mulai dari anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa.
Ini adalah pengalaman yang luar biasa di warung Soto Sambi. Soto mereka benar-benar lezat dan mengingatkan kita akan rasa autentik Indonesia. Jadi, pastikan Anda untuk mencicipi soto di tempat ini. Telah bergabung dengan kami dalam dokumentasi ini tentang tempat kuliner soto yang luar biasa. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda jika Anda pernah mampir ke warung Soto Sambi ini. Sampai jumpa pada dokumentasi kuliner berikutnya.